Akhirnya Notinta pun menemui ibunya. Oke? Oke. Kok lu melotot gitu? Lagi dengerin. Oke. Lagi dengerin. Marah, mamanya marah. Mama, apa kabar mama? Berani-beraninya kamu pulang ke rumah. Kamu gak tahu malu ya? Malu, kamu mama. Ini udah tua. Udah tua acting, kamu ini. Acting. Nangisnya yang gitu tuh acting. Biasa. Lu gak usah nangis di sini, diem. Diem aja. Nanti mama nyuruh apapun lu harus mau. Oke! Kok lu marah? Gue dalang. Enggak, gue dalang. Lu kesel? Enggak. Lu kesel lu? Enggak, kesel gue. Lu gak mau gue jadi dalangnya? Mama. Lu pengennya Parto aja? Mama. Parto di sebelah. Makanya, ikutin gue. Gimana kalau Parto kita ajak kemari? Kontraknya masih panjang. Kamu mama tua, gak punya malu. Mama malu sama guru-gurumu. Aku juga ma. Kenapa kamu punya mama seperti mama? Ini malah malu punya mama seperti aku gimana? Heh? Berantem aja yuk, berantem. Berantem aja. Lanjut. Semua salah lu gua main. Lanjut. Bagus. Ini hari ini gua mendingan, kemarin gua jadi batu. Iya. Bagus. Notinta bagus. Lanjut, silakan lanjut. Kamu SD aja enggak lulus. Terserah mau main apa bebas. Lanjut. Oke, lanjut. Silakan. Kamu tahu enggak? Si Susuka aja udah kerja. Susu siapa? Kamu sekarang mama hukum ya? Hukum apa mama? Kamu harus push up. Dalang benerin dong, ini gimana masa push up? Gak apa-apa. Jadi justru itu dia mencoba untuk... itu. Jadi tadinya push up, jadi push up. Supaya menghibur masyarakat. Saking marahnya gitu loh. Iya. Mau gak? Enggak mau. Kalau gak mau mama aja yang mama aja mama. Tidak ya? Jangan mama yang push up, nanti turun bro. Datanglah Susuka yang sudah bekerja. Susuka menasehati Notinta gara-gara masih aja belum lulus SD. Sedangkan Susuka sudah kerja kantoran. Nancep. Udah lewatin. Hai Susuka. Ini oh, susu. Ini kan aku Susuka. Oh iya, pantesan bau susu namanya Susuka. Iya. Kalau kamu... Kalau bawa kecap kak. Iya, kecacap. Kalau bawa limun kak. Iya. Hai, kamu siapa? Aku mamanya. Mamaku Susuka. Oh, mamanya kamu? Iya. Jadi aku ketemu mertua? Kamu seneng sama anakku? Serius lu? Gua enggak tahu ceritanya. Cerita apa? Ini. Di sini ceritanya karena kasihan, karena dia enggak bisa beresin PR, akhirnya diajarin sama Susuka. Oke. Susuka.